Anggota mereka, 4 pemain mereka bahkan Pikmin Ofeksi masih ada upaya untuk dibopong. Better susah sih mobil, upaya supaya buat jadi dia masih bisa masuk circle ini, cuman nextnya susah. Gimana punya bulan? Ya. Oh, begini. Kayak ini main ikan-ikanan. Yang lagi main tiba-tiba inaktif gitu. Ya, baru ini. Baru ini kan? Iya, makanya gua agak ini juga yang dengarnya. Pengen banget punya itu juga kan Mika kan kena kan? Udah banyak. Iya, kayak Mika kemarin kan. Tapi Mika kan ada problem, ngerti enggak sih? Nah ini juga ada. Guys, kalian ada yang tahu enggak guys? Ya itu track sih. Di sini netizen kan tahu aja nih. Iya bocil-bocil cepetnya ya. Yang kiranya ini kan ya, rumput laut lagi ngambang kali ya. BTR malah masuk loh. Iya bener, masih basah ya kan. Betul. Apa BTR kenapa enggak masuk ah? Masuk iya. Belum ketahuan dari tadi tuh pemain PIE yang pakai gilisut. Enak sih better di sini kalau VP-nya ngeliatin Pikmi juga. Ya. Ongaknya dapat boom. Kalau pemain terakhir dari Bumi Spark. Kalau kan Sinus. Oh enggak Pikmi-nya ngambil. Kalian tuh end dulu lan. Tadi udah diamankan. Dapat lagi cok. Perang di pinggiran pantai di mana Mingitron akhirnya bisa berburu. Mereka bisa mendapatkan BTR is real kayak ini. Pikmi yang menjadi korban dari BTR. Set udah 4 kill tiba-tiba bos. Oke, Pikmi-nya Mingitron. Ini adalah efek samping dari oke, sudah 4 ya. Oh, Ed enggak jadi off ya. Tidak baik untuk kesehatan dan sementara juga kita melihat Ed enggak jadi off streaming bosku. Menuju ke arah bagian pasir sudah ada datang lagi pemancing-pemancing. Tapi bukan berarti bukan koet efek anjay. Iya kan bukan. Face enggak bisa kemana-mana, tidak ada offstreet sama sekali. Mijek juga enggak bisa kemana-mana, tapi ada boom yang sudah touchdown satu persatu pemain-pemainnya. Lazy pun terculik. BTR udah resmi jadi tim perang ya, Bro. Kayaknya enggak selamat. Cuma dua yang selamat. Hanya ada Ponbit dan juga Yami sejauh ini selalu kan kepila. Tinggal Ponbit dan Yami. Yang penting kalau ada musuh depan tabrak. Pantai yang sama mereka agak sedikit tabrak masuk. Mengurangi resiko kalau misalkan mereka dibredet peluru panas oleh tim-tim yang sudah bersemayam terlebih dahulu di tempat realita apa guys. Yuk BTR yuk. Dominatus sok nyayur-nyayur nih main pinggir bos. Mereka akan berburu elim tambahan lagi setelah tadi mereka mengganggu. Gerakan dari tim saat ini mereka sedang mencoba terus pergerakan dari Faceclean masih begitu nyaman di posisinya saat ini. Bisa, masih bisa nggak sih nembak dalam bagi dalam air? Bisa. Mengambil oksigen. Kalau gue jadi itu gue masukin tuh ke air, sumpah. Pantau oleh Genfos. Satu mobil doang mah. Gue bingung kenapa setiap No Mercy ambil nafas. Jadi nggak sih. Aduh sumpah, lu ngapain sih? Yang ngambil nafas kan No Mercy. Lu kenapa? Kayak bisa nyulik stres nih. Tapi kena gak Subi dari tim lain. Bayangkan diri gue jadi No Mercy. Open ya. Lu yang nafas sendiri gitu kan. Wih gaya katak, ganti lagi. Oh gaya punggung gitu kan. Gue ngeliatin lagi mulut aja lu udah kayak sapu-sapu lagi makan coy. Lagi ngebersihin dinding ya. FL Cross dan paling cair nih BTR nih. Posisinya BTR enak coy buat nyayur-nyayur. Handal enggak cuman BTR ada juga boom tapi zonanya. Next yang ini itu kan next yang ini enggak enak kok. Dan prediction dia kalau yang pas dapat merangin kiri kita bandingin dari spring ke pantai masih bisa ataupun gangguin VPE. Ya kan? Wes setiap kali mereka udah dapat spot, udah dapat tengah, mereka bisa screening out. Itu ngeri. Tinggal VPE ini gimana nih? Kan semua kan tinggal VPE-nya nih. Sekali pemain-pemain yang nice, guys. Kan dari Bigetron pun sudah gila, mulai level galak gini, Cok. Lagi dari pemain-pemain Face Clan enggak sempat mereka bisa touchdown menuju ke bagian pasir. 11 oh, liatin Peter dan kill tuh. No Mercy masih bisa dapetin satu. Gila, Ongak masih bertahan, Cok. Masih Auslan. Bisa try hard masih benar-benar menang. Ngamuk nih King nih, guys. Menuju pucuk kayak ini, Bos. Dia dihantam, dia disantap. RRQ pun selesai di peringkat ke 11 tadi. Itu RRQ. Ongak dapat 4 boom enggak? Belum. Dia belum masih elimination mereka lagi. Mereka pada hari ini dari BTR ke Alan dapat 1 per 1 dari Yudo Lions. 7-5 ya guys ya. Sisa Koet enggak jadi off stream. Oh dia baca grup guys Koet guys. Kembali karena tempat mereka masih belum masuk ke circle yang kena. Iya, dan mereka meninggalkan satu pemain yaitu Genfos di bagian belakang untuk menjaga back lainnya. Sementara dari Vampire pun sudah mulai sadar dengan adanya suara-suara berisik yang dibuat oleh Bigetron. Makanya tadi ada beberapa pemain Vampire yang sudah mulai memberikan tekanan menuju ke arah mereka. Tapi laparless. Oh, masuk udah. Namanya di upgrade. Emang iya. Namanya lu kemarin nggak nge-cast off season ya? Enggak, ya. Jadi nggak tahu. 107 ya guys. Upgrade nama gitu. Makanya tadi kayak Nuzi juga berubah nama ya. Gitu. Nambah ya. Malah timku yang susah masuk. Cok, satu cok. Karakter nambah. Ya, karena depan kok. Udah naik gaji makanya ada nama Lesnya di belakangnya ya. Ngikut tuh nama bapak CEO soalnya. Dijagain VPE. Di belakang untuk Santar Les dan juga
Lapar Les. Marga, marga baru. Marga baru. Marga Les. Nah, anak itu kesayangan Starless. Nah, oh, emang gitu ya? Ada SS Les-Les. Bang, ini enggak apa-apa. Aduh, kenapa map? Apakah emang agak kebuka lebar gitu untuk kenapa map-nya full? Belum melihat aksi yang terjadi, hanya melihat pergerakan-pergerakan dari para tim dan player yang tersisa. Genpo sudah mengamankan bagian dari circle-nya. Dua orang masih terpisah. Kayaknya FL bisa back to back sih. Masih berempat. Ada split yang mereka lakukan, 2-1-1 split yang saat ini sedang mereka maksimalkan. 3 orang masih bermain di pinggir zona. Tapi enggak, better nih kalau yang kayak gini-gini suka melakukan hal di luar nalar ya. Iya sih. Komit juga bersama waktunya dengan tim. Hal-hal unexpected gitu ya. Jauh bahkan bikin momen enggak sih waktunya? Justru kalau yang kita harapkan dia bagus nih, dia malah jelek, unexpected kan? Ya, gue liat-liat kalau yang kita harapin dia jelek nih biasa ya, bagus dan suka banget bagus gitu. Nih kayak gini contohnya. Dapat enggak sini? Pepet enggak sih? Pepet cok. Tembak dan juga pepet. Pepet FL-nya. Vampire sementara. Woi, bekapang anjir. Woi, panteng. Dengan bom. Bekapang woi, bekapang woi. Musi sendiri anjir. Lemparkan beberapa granat ancaman menuju ke arah tim Flash. Kapang. Better untuk menghalau pergerakan dari arah tim Flash ingin memulai tapi juga lagi tuh. Kanan. Ini menjadi tumbal, menjadi korban dari panasnya, dari sakitnya. Kena lagi tuh bom itu, lemparkan granat. Nah, kena tuh. Ratain bos. Nice. Melakukan satu di sana. Granat dilemparkan Better bisa memulangkan pemain dari Flash dan last man standing atau puang kali ini yang bakal menjadi pemain terakhir. Bisa fight ini lebih cepat sebelum ada gangguan dari Vampire. Tapi Vampire sedikit tertahan karena Point Donkey ID mengganggu pergerakan mereka. Swipe melemparkan granat cukup tepat bergerak pemain dari Point. Tapi untungnya masih bisa di handle, masih bisa digocek. Dan tidak terlalu on point membahayakan pemain dari Point. Terlebih ke round mereka agak sedikit delay. Mereka agak sedikit tempo untuk mendapatkan pemain terakhir PS2 tadi. Ya, komitmen yang mereka bangun ini berbuah. Nah mungkin nih bosku. Karena akhirnya mereka bisa ngeritik. Bisa 15 kill gak sih? Dari tim Flash dari tadi. Belakang, jangan lupa belakang. Point, karena ini adalah rival lapar, abadi semenjak PMSL Spring. Permainan Vampire atau Point kita masih belum tahu. Karena ternyata tim Flash berhasil dipulangkan. Ya kali nggak cikang. Dari Bigger Thrones Red Army. Kali nggak cikang. Di tengah zona unstoppable untuk mereka. Tapi ternyata swaps dari Vampire. Menumbangkan satu pemain dari Point. Dangki, Boboho tumbang. Masih ada Razor juga. Tapi granat yang terus bertubi-tubi dilontarkan oleh Vampire. Ini membuat Point Dangki nggak bisa melakukan banyak pergerakan. Tapi lihat sebuah spekulasi yang dilemparkan oleh Swerve. Dia pun nggak tahu kalau misalkan Rezak berada di bagian berat itu, berada di arah rerumputan berkamuflase dan hampir aja hitmarknya anjir masuk. Wah, untuk tuh masih ada di atas. Clearin. Oh, dapat lagi. Clearin nggak sih pipinya? Fokus dari Benson berubah. Kali ini mereka berkira Vampire Stone bahkan bisa menangkan satu pemain. Harusnya sih. Dua track ini terbangun untuk bisa menangkan pemain Vampire. Dan sekarang Stone. Harusnya chicken lah ini. 70% yang akan menjadi saksi. Nah itu kelihatan. Tapi yang melihat menuju ke arah Stone dan Shatterless. Lagi dan lagi dia menjadi penyelamat untuk anggota BTR yang lainnya. Masih ada waktu untuk melakukan revive menuju ke arah seorang Lapar. Dan Point Dangki hanya menyisakan Reza seorang diri. Dan menyelesaikan Vampire kali ini. V for Point. 15 kill gak ini adik-adik. Jangan lupa di like dulu dong. Like-nya 7000 orang nih. Ada tim secret ya, ternyata sudah mengintai. Kali gak di like bos. Dan top 4 untuk dua tim Indonesia. Masih ada Boom yang nyempil, satu pemain di bagian utara. Dan juga masih ada Begatron dengan 3 pemainnya. Tapi masalahnya Brick sudah tahu positioning dari Begatron. Dan untungnya dari Better City mereka tidak langsung nge-stick dalam satu area yang sama. Mereka agak Elan orang transition untuk menghindari yang namanya buy one get one granat dari arah tim-tim di sekitar mereka. Brick pun langsung menarik mundur ke arah belakang. Tidak ada pergerakan agresif dari tim Secret. Mereka masih ingin repositioning supaya posisi mereka nggak mudah ketahuan oleh BTR. Karena yang kita lihat dari tadi tim Secret lempar pindah. Kill nih bisa 13, 14. Untuk BTR bisa 16 kill sok. Info pemain bagi tim ini Secret. Baru IHC. Nah, pasti bagi main sudah 16 kill bos. Ini yang gitu Ciltron ini. Like dulu dong guys. Pada mau nyasa aja tembusin dong. Bukan pantun ya. Bersip sih kata gue dari sini. Lagi adu cupang ini. Betul. Lagi adu cupang guys di bagian lautan ngobrol dah mereka nggak apa-apa dah ya udah berarti ini boom versus bakal lupa ditandain itu pasti yang di laut balas dendam kan di sana kok soalnya dipulangin kan ngobrol mereka lu ngapain tadi pulang-pulang tahu nih jodoh boom untuk di summer kali ini adalah PA tapi anyway kita mungkin bakal fokus dengan itu ya yang di air kalau mati duluan lumayan ya setiga ya ada tim secret dengan dua pemain ya
Lalu ada dipegang yang di air gak ada yang ngeklirin cuy. Tapi lihat tahu tapi apa yang dilakukan Satar, dia sadar di bagian kiri mereka masih ada orang lagi tapi Genfos mendapatkan dapat pulang break di depannya itu kelihatan harusnya kakinya bokongnya tembak patah sudah tim Secret hanya menyisakan satu pemain terakhir pasta tinggal dicari tinggal diamankan saja karena belum sempat dipulangkan tinggal 4-1 Big Andron, Red Aliens di game yang kedua memberikan tamparan buat yang ngetik tusun-tusun langsung ditampar sama sayap ayam yang didapatkan oleh Big Andron, Red Aliens. Tidak terima tusun di bagian Sunhawk baru dikasih main di hari kedua ingin membuktikan jati dirinya. Inilah Big Andron, Red Aliens. Mereka membungkam para netizen dan mereka lagi-lagi meninggikan viewers 16 kill bos Indonesia Channel. Ayo di like lagi teman-teman. The King is back. Ayo di like, ayo di like, ayo di like, ayo. Ayo di like, ayo. Kalian, sekarang kan mainnya di Thailand nih. Sekarang udah gak ada wasit pirang. Lu pakai siapa nih jimatnya di Thailand? Kalau misalkan hari ini like-nya bisa tembus sampai 20 ribu like. Kalau zaman dulu fans siapapun pasti bakal mencet. Kalau sekarang